Selamat sore, Saudara yang kasih Tuhan. Kita ketemu lagi dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah. Saat ini saya ada di sebuah taman yang bernama Carlton Garden. Taman ini ada di tengah kota ya, di daerah CBD sebetulnya. Dan memang kota ini sangat punya sangat banyak taman. Ya mirip-mirip seperti ini, mungkin lebih kecil, ada juga yang lebih besar dan sangat sejuk, menyenangkan, hijau. Sayang sekarang masih di akhir musim dingin sehingga pohon-pohon sedang meranggas. Sebentar lagi mereka akan daun-daunnya akan tumbuh lagi bersemi seiring dengan masuk ke musim semi. Menariknya, gambaran tentang taman sangat banyak dipakai juga dalam Perjanjian Lama khususnya. Khususnya ketika Alkitab bicara tentang umat Tuhan. Umat Tuhan sering digambarkan seperti sebuah taman. Taman yang bersumber pada Tuhan. Dan itu yang dikatakan juga oleh Yesaya 58 ayatnya yang ke-11. Seperti ini saudara. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dan akan membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Kita umat Tuhan digambarkan akan seperti taman yang baik, yang bagus. Tentu kalau kita senantiasa bersandar, bersumber kepada Tuhan. Yang sumber kehidupan yang akan mengairi taman ini, mengairi hidup kita sehingga seperti ini. Hijau. Apakah sekali waktu akan gersang? Mungkin. Akan ada masa-masa sama seperti musim yang datang dan lalu, musim panas atau musim kering sehingga taman itu gersang. Tapi kalau ia senantiasa bersumber pada sang mata air kehidupan, Tuhan sendiri, maka akan ada waktunya. Sang sumber kehidupan itu akan memberikan kehidupan yang baru kepada taman itu, pada umatnya. Sama seperti taman ini. Dalam beberapa minggu, mungkin sebulanan, pohon-pohon yang gersang seperti Anda lihat di belakang saya akan mulai bertumbuh lagi daun-daunnya. Akan membawa kesejukan lagi, akan menghijaukan lagi taman ini. Bunga-bunga akan mulai tumbuh. Itu akan terjadi kalau taman ini, kalau hidup kita juga selalu bersumber pada sang mata air kehidupan, Tuhan itu sendiri. Karena itu jangan pernah lepaskan diri darinya. Selamat malam, Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah sumber kehidupan kami yang selalu memberikan air kehidupan yang menyegarkan, menguatkan, memampukan kami menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan hidup ini. Karena itu, ajar kami ya Tuhan, agar kami senantiasa bersandar, bertumpu pada diri-Mu. Sehingga apapun pergumulan yang kami hadapi, kami tidak mudah kehilangan pengharapan, tidak mudah patah semangat, karena kami percaya Tuhan selalu menguatkan kami. Kiranya itu juga memampukan kami memancarkan air sejuk-Mu buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Ketika kami memberikan kekuatan, menyegarkan dengan penghiburan, memberikan juga tenaga bagi mereka yang mulai lemah menghadapi berbagai pergumulan hidupnya. Biarlah itu boleh kami mulai dari orang-orang yang ada di sekitar kami, terdekat dengan kami, keluarga kami, orang-orang yang sering atau rutin berjumpa dengan kami di pekerjaan, di gereja, di lingkungan tempat tinggal kami, bahkan juga sebagai satu bangsa dan negara. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu, kami sebagai persekutuan orang percaya, juga turut memancarkan air kehidupan itu, memancarkan kasih Tuhan, meneruskannya kepada mereka yang membutuhkannya. Biarlah juga Tuhan memampukan kami menghadapi berbagai tantangan kehidupan kami, khususnya dengan pergumulan-pergumulan ekonomi di tengah situasi ekonomi dunia yang saat ini sedang tidak dalam keadaan terlalu baik. Biarlah Tuhan yang terus menguatkan kami, memberikan kami hikmat untuk mengelola berkat Tuhan dengan bijak,
bukan hanya untuk diri kami, tetapi juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Beri kami kekuatan, beri kami ketekunan, berikan jalan-jalan yang terbaik, tapi juga berikan kami hati yang mau berbagi bagi atau untuk orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang dalam berbagai kelemahan-kelemahan fisik, karena sakit penyakit, karena berupa-rupa pergumulan, Tuhan yang berikan kelegaan, kekuatan menghadapi semua itu. Secara khusus kami mau berdoa untuk Ibu Marliana, Ibu Angel, Ibu Damayati, dari Karunia, Bapak Hin Leong, Tuhan yang berikan kepada mereka semua kekuatan, pemulihan dari Tuhan. Juga Tuhan yang sertai keluarga yang mendampingi mereka. Hanya padamu, sang sumber air hidup, kami mau terus bersandar, kami mau mengakarkan diri kami, maka biarlah dengan air hidup dari Tuhan, kami boleh menjadi seperti pohon tanaman yang berbuah, yang berbunga, yang membawa kegembiraan, sukacita, kekuatan bagi orang-orang di sekitar kami. Hanya dalam kasih Tuhan, kami serahkan diri kami, hidup kami hari ini, sampai sepanjang Tuhan anugerahkan hidup ini kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.